Baru-baru ini, tular satu video memaparkan seorang wanita yang juga pemilik perniagaan enterprise memarahi anggota polis yang bertugas. Wanita itu dikecam hebat oleh netizen gara-gara tindakannya yang dianggap tidak sopan memarahi anggota polis dan tak kurang juga yang menyindirnya tidak perlu sombong hanya kerana memiliki perniagaan enterprise sahaja. Tidak tahan dengan kecaman, wanita itu tampil menjelaskan hal sebenarnya mengapa beliau marah menerusi posting di laman Facebook beliau. Beliau mendakwa bahawa anggota itu menyindirnya hingga membuatkan beliau marah. Ada sebab, ada akibat. Jangan buli orang perempuan. Tak semua perempuan tu penakut, kena gertak ya atau buli. Wanita selalu disalahkan. Jadi mangsa dera suami ke, mangsa buli rakan sekerja ke, mangsa gangguan seksual ke, baik fizikal atau penderaan dengan kata-kata ataupun mangsa buli jalanan. Ada perempuan berani kerana benar dan wujud perempuan betul-betul berani berhadapan walau apa pangkat kamu. Dalam pada itu, wanita tersebut juga mohon maaf kepada semua petugas yang terasa hati. Menurut beliau, petugas yang lain semuanya baik dan melancarkan tugas. Cuma petugas ini sahaja yang bermasalah. Dakwaan pegawai tersebut tiada budi bahasa dan integriti buat beliau naik angin. Akhir sekali, Wawa berharap sikap begini dapat diubah ketika menjalankan tugas. Dialognya yang seakan berlagak berbunyi, "Nama aku Wawa, Wahid Enterprise. Kau tanya aku siapa kan?" menjadi satu gurauan dalam kalangan pengguna media sosial. Tidak melepaskan peluang, pasangan selebriti yang memang terkenal di TikTok, Airin Zafri dan Wawa Zainal mula melakukan parodi berdasarkan dialog tersebut. Melihatkan Wawa yang miming suara wanita tersebut buat ramai berdekah dan terhibur. Lebih-lebih lagi, Wawa juga berasal dari negeri Sabah.